mohon izin nih barangkali sudah bisa dimulai bu ya silakan ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. selamat pagi bu selamat pagi bagaimana kabarnya pas bagian besar puasa ya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasa. Ibu. Iya. Ada yang di luar kota enggak? Ada yang bukan di Jakarta enggak? Banyak, Bu. Banyak, Ibu. Eh, bu. Kelas ini diaspora, Bu. <laughs> tapi masih di Indonesia, kan? Masih, bu. Eh, bu. Iya, Bu. Mas hadir di India, Bu. Ah, Oh. Lagi pulang kampung ini, Bu. Lagi pulang kampung. Waduh, nanti ada keterbatasan loh, Mbak. Kalau ke sini karena India lagi dibatasi katanya. Enggak serius. Di Bangalore ya. Bangalore. Kita di Chennai ya, kok, Bu, kampungnya. Chennai. Ini udah hadir semua ada 20 berapa ini? 25 ya. Seluruhnya kan ada 28. Nanti mungkin Yusul ya. Iya ibu. Yang jadi slide ininya siapa share slide-nya? Izin saya. Ya bu. Putri, ya, ya silakan Putri di share screen. Uh, yang ini ya ibu ya uh, slide-nya. Apa sudah terlihat Ibu? Ya, ya, udah. Sekarang udah bagus kok terang. Jadi <tuh> sesi kedua yang saya isi ini namanya kelembagaan otoritas keuangan dan moneter di Indonesia. Sebenarnya ini harusnya terbalik sama yang bulan Maret yang lalu ya ini lebih kepada kerangkanya sistemnya secara keseluruhan sedangkan substansinya ada di yang sebelumnya sudah saya sampaikan waktu bulan Maret itu <laughs> jadi agak terbalik tapi nggak apa-apa ngikuti saya mengikuti silabus dari S2 FAUI aja jadinya ini terbagi atas empat bab ya yang pertama adalah kelembagaannya. Kemudian yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah pencegahan dan penanganan sistem keuangan itu tentang undang-undang nomor 9 tahun 2016. Dan ada bab yang keempat yaitu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian dan respon kebijakan. Nah, bab yang pertama ini terbagi atas empat juga. Pertama adalah pengertian sistem keuangan, kedua strukturnya, ketiga mengenai otoritas moneter dan keuangan Indonesia, dan keempat institusi keuangan. Ini nanti agak berulang yang di sini ya bagian ini, tapi nggak apa-apalah biar familiar. Jadi apa ya pengertian sistem keuangan di Indonesia? Berikutnya slide. Ya, nah ini sistem keuangan itu adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, sistem keuangan sendiri itu terdiri atas otoritas keuangan yaitu Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut OJK dan lembaga keuangan yaitu perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga-lembaga keuangan ini melakukan mobilisasi dari surplus unit, yaitu pihak yang kelebihan dana, ke defisit unit, atau pihak yang kekurangan dana dengan menggunakan instrumen keuangan. Kemudian, lembaga keuangan itu ada yang disebut ya, Depositary Financial Institution, atau yang menerima simpanan dari masyarakat dan terdiri atas bank umum dan BPR. Dan ada juga yang tidak menerima, tidak bisa menerima simpanan dari masyarakat yang disebut non depository financial institution. Tetapi melakukan kegiatan jasa keuangan seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terus kita masuk ke struktur ya. Nah, ini struktur sistem keuangan seperti apa nih strukturnya? Pengaturan, pengawasan, penegakan hukum sektor keuangan itu mencakup Perbankan yang terdiri atas bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, terus industri, keuangan, non-bank, atau IKNB yang terdiri atas asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian pasar modal yang terdiri atas emiten dan perusahaan publik self regulated organization atau SRO yang terdiri atas Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPE dan Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Dan kemudian juga ada manajer investasi, bank kustodian, wali amanat, agen penjual efek, reksadana dana atau aper dan profesi penunjang. Pengaturan dan pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK. Perbankan melakukan pengelolaan dana masyarakat yang harus dilakukan dengan keahlian yang memadai agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi penarikan dana masyarakat yang disimpan di bank yang dapat berakibat buruk pada kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga yang berfungsi mengawasi lembaga perbankan itu dibutuhkan. Untuk menjamin kepercayaan masyarakat, sehingga pengelolaan perbankan dapat ditetapkan sesuai dengan aturan pengelolaan yang baik dan benar. Keberadaan dari suatu otoritas independen menjadi faktor penentu berjalannya pengawasan sektor jasa keuangan yang baik. Nah, ini pembagian lingkupnya ya, secara umum pembagian koordinasi pengaturan dan pengawasan perbankan ini kalau OJK sebelah kiri melakukan pengaturan dan pengawasan secara mikro prudensial artinya kesehatan atau kehati-hatian perbankan secara individu yaitu mengenai kelembagaan kesehatan aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank Nah, kalau Bank Indonesia yang sebelah kanan itu melakukan pengaturan dan pengawasan secara makroprudensial yaitu untuk kesehatan atau kehati-hatian perbankan secara menyeluruh termasuk melakukan moral suasion kepada perbankan. Ini diaturnya di pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Jadi undang-undang itu juga mengatur mengenai eh, apa eh, koordinasi membuat bagaimana membuat peraturan pengawasan antara OJK dan BI yang meliputi ya koordinasi keduanya itu meliputi kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri kalau yang mengenai halal itu tuh contohnya dua-duanya itu harus berkoordinasi ya tadi itu. Terus termasuk juga penerimaan dana valuta asing, pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya. Juga dua-duanya itu harus berkoordinasi dalam menentukan institusi bank mana yang termasuk di dalam kategori systematically important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan informasi itu ada di Pasal 39 Undang-Undang OJK -Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi, ini saya tadi ngomong habis Pasal 7, habis itu bisa dilihat di Pasal. 39 Undang-Undang OJK. -Undang nah, itu baru berikutnya kita masuk ke yang otoritas moneter uh, dan otoritas keuangan Indonesia. Ini tadi sudah sebut ya, yang ini slide-nya. Ya, kita masuk yang uh, ini. Jadi regulator sistem keuangan, kalau ditanya regulator itu artinya yang atur siapa aja ada empat ini yang paling kiri Bank Indonesia ya itu Bank Indonesia yang nomor dua OJK terus kemudian yang nomor tiga itu lembaga penjamin simpanan atau LPS dan yang keempat adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia nah keempatnya ini mempunyai peranan yang penting di dalam pertumbuhan ekonomi negara dan stabilitas sistem keuangan. Jadi keempatnya ini membentuk forum yang namanya Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ya. Yang diaturnya ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Nanti ada di bab yang ketiga. Jadi hampir semua yang akan saya bicarakan pada sesi ini ada dalam peraturan perundangan. Gitu ya. Jadi kalau nanti waduh nggak kecatat, Bu, terus nggak ada di slide, Bu, gitu. Bisa dicek di undang-undang OJK, undang-undang BI, undang-undang bank atau undang-undang PPKSK nomor 9 tahun 2016. Nah, masing-masing gimana ininya? tugasnya, cakupannya. Yang pertama, next slide ya, Bank Indonesia. <tuh> Ada lima peranannya yang penting, yang terutama ya. Yaitu yang pertama, Bank Indonesia itu bertugas menjaga stabilitas moneter. Ya. Antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi terbuka, karena gangguan stabilitas moneter itu memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi, kebijakan moneter itu melalui penerapan suku bunga. Nah, kalau suku bunga terlalu ketat, misalnya, itu bisa cenderung mematikan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kalau suku bunga terlalu longgar itu juga kurang baik. Nah, oleh karena itu BI menerapkan apa yang disebut dengan inflation targeting framework. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, yang kedua Bank Indonesia itu berperan menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Khususnya bagi perbankan, ini dilakukan melalui pengawasan dan regulasi. Sektor perbankan itu memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan, jadi kegagalan di sektor ini bisa menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan dan penegakan hukum harus dijalankan. Kalau kita lihat ya di negara-negara lain yang menerapkan disiplin pasar yang tertib itu biasanya memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh oleh karena itu upaya penegakan hukum itu artinya melindungi perbankan dan stakeholder-nya itu akan mendorong terjaganya kepercayaan untuk melindungi eh, terhadap apa kepercayaan dalam sistem keuangan. Nah, sejak dialihkan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK maka itu jadi eh, apa Menjadi, ya, Bank Indonesia itu menjadi terbatas pada makro prudensial, artinya yang dijaga sistemnya. Sedangkan mikro prudensial itu masuk ke perannya OJK, artinya yang dijaga bank-bank secara individu harus sehat. Nah, yang ketiga, peran BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kalau terjadi gagal bayar atau failure to settle dari salah satu peserta sistem pembayaran, itu akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan bisa mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan itu bersifat menular namanya contingent risk. Contingent risk yang bisa juga menimbulkan Gangguan yang bersifat sistemik, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme pengaturan untuk mengurangi risiko itu supaya tidak semakin meningkat, dan antara lain menciptakan sistem yang namanya RTGS (Real Time Growth Settlement). Jadi, sebenarnya ya, semakin tepat, cepat, semakin tepat pembayaran itu semakin aman, semakin menghindari risiko-risiko gagal bayar atau yang menyebabkan ketidakstabilan dan meningkatkan keamanan. Jadi rasionya, rasionya di situ. Yang keempat, peran BI dalam fungsi riset dan pemantauan ya untuk dapat mengakses informasi yang dinilai Mengancam stabilitas sistem keuangan, jadi dipantau secara makroprudensial apakah terjadi kerentanan di sektor keuangan dan dideteksi apakah terdapat potensi kejutan atau potential shock. Nah, ini yang menjadi rekomendasi kalau mereka mengidentifikasi ke otoritas terkait untuk. Mengambil langkah-langkah apa yang tepat supaya tidak, supaya bisa meredam ya gangguan di sektor keuangan. Terus, peran yang kelima dari BI yaitu berfungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan yang disebut, yang populernya disebut, LOR R, atau lender of the last resort. Ini suatu peran tradisional dari bank sentral. Jadi biasanya untuk mengelola di saat krisis untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Apa ini LOR ini? Ini adalah fungsi menyediakan kepada bank likuiditas kalau bank mengalami kesulitan likuiditas temporer. Ya. Dan dipastikan bahwa bank masih bisa membayar, mempunyai kemampuan untuk bisa membayar kembali. Dan BI juga harus menghindari terjadinya moral hazard supaya pertimbangan tentang risiko sistemik dan persyaratan yang ketat itu diterapkan di dalam menyediakan likuiditas tersebut nah itu deh kalau misalnya kita tahu BI gedungnya di mana nama BI semua tahu tapi peran yang utama apa lima ini sekarang sekarang kalian udah tahu ya penting sekali terhadap menjaga kestabilan sistem keuangan dan perekonomian Indonesia sekarang yang kedua otoritas yang kedua next slide OJK ini ya OJK mau nggak mau kita mesti bilang apa sih latar belakang kok harus dibentuk OJK itu setidak-tidaknya di sini ini di sini kita sebut nih ada dot-dotnya ya yang eksplisit ada di undang-undang jadi ini semua bisa dibaca di batang tubuh maupun di penjelasan undang-undang nomor 21 tahun 2011 dan saya juga taruh nih pasal-pasalnya supaya lebih apa gampang melihatnya jadi alasannya tuh karena terjadi proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan adanya inovasi finansial yang menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antara subsektor baik dan dalam hal produk maupun dalam hal kelembagaan itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ya harus dibentuk? Karena adanya lembaga jasa keuangan yang semakin memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor yang disebut konglomerasi. Ini juga menambah kompleksitas baik transaksi maupun interaksi antara lembaga jasa keuangan Nah, kemudian juga banyak sekali permasalahan yang semakin apa meningkat ya di sektor jasa keuangan. Baik tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen dan banyaknya gangguan-gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Gitu, jadi uh, dirasa sudah sangat urgen untuk membentuk pengawasan sektor jasa keuangan yang, nah ini istilahnya, yang terintegrasi. Kata kuncinya tuh yang terintegrasi. Nah, terus apa saja kewenangannya ya OJK ini? Ada tiga oh, yang paling mendasar. Yang pertama, kewenangannya adalah mengenai kebijakan, pengaturan dan pengawasan di tiga sektor di tiga subsektor jasa keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan lain. Dan ini dilakukan harus secara fokus, secara mikro prudensial dan sekaligus harus saling terintegrasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu melakukan penegakan hukum berupa penyidikan di seluruh kegiatan ketiga subsektor itu supaya kepercayaan pasar ya kepercayaan pasar yang merupakan faktor penting terselenggaranya layanan jasa keuangan itu menjadi kondusif dan mendorong pertumbuhan perekonomian yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang eksplisit pertama kali di Undang-Undang OJK, yaitu melakukan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan di sektor jasa keuangan, supaya layanan jasa keuangan itu benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari segala lapisan, baik yang berpendapatan rendah dan juga berpendapat tempat menengah dan atas untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Next. Ini skema cakupan pengaturan yang tadi kan ada tiga subsektor. Nah, ini bisa dilihat pointersnya ya di pasar di perbankan, di pasar modal. Tadi saya udah bacain juga sih. Terus di industri keuangan non bank atau bukan bank. Ini ada semua. Kalau lupa ada di pasal-pasalnya di Undang-Undang OJK. Tadi saya sebutkan ada di pasal 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 plus penjelasannya. Jadi Uh, ini semuanya sebenarnya cuma ngambil-ngambil aja ya, memudahkan memberikan highlight. Tapi kalau lupa, ada semua di undang-undang. <tuh> Jadi OJK itu adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi dan tugas kewenangan pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seperti yang dimaksud oleh undang-undang. Terus tujuannya jelas ada di pasal 4 ya, bahwa supaya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu pertama terselenggara secara adil, transparan dan akuntabel. Terus kedua mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan itu juga ada di pasalnya bahwa kewenangan itu harus berlandaskan azas-azas, yaitu azas apa aja? Independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Itu. udah ya, udah sekarang udah dapat udah jelas PI itu apa perannya, OJK itu apa ya, ya, ya dua dari regulator penting bisa kerja sekolah. Sekarang kita melangkah yang ketiga, yaitu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Itu latar belakangnya hadir pada saat seusai terjadinya krisis moneter tahun 88 di Indonesia. Waktu itu apa, industri perbankan menjadi salah satu komponen penting dan perekonomian nasional terguncang waktu itu nih ada flashback sedikit 16 bank di likuidasi ternyata berdampak kepada kepercayaan masyarakat dan untuk mendongkrak mengembalikan kepercayaan itu pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan kembali rasa aman bagi nasabah penyimpan ya Nah itu pada waktu itu saya ngalamin saya, kan, saya ini pensiunan Bank Indonesia ya dikadik sekalian, jadi saya mengalami semua ini artinya mengalami menangani. Tapi saya di berpindah-pindah di Direktorat Hukum, di Biro Gubernur, jadi uh, melihat menangani dan juga menyaksikan bagaimana dikeluarkan pada waktu itu yang namanya blanket guarantee, yaitu uh, apa ya namanya jaminan secara menyeluruh untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Tetapi karena ruang lingkupnya itu sangat luas, ya kemudian selanjutnya jadi kan bisa timbul moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun dari masyarakat. Nah, untuk tetap menjaga waktu sudah pulih, kan rasa kepercayaan harus tetap dijaga bahwa ada rasa aman bagi nasabah penyimpan. Maka program penjaminannya harus tetap diselenggarakan tapi dibatasi lingkupnya maka dikeluarkan ya waktu itu selain undang-undang perbankan juga di amandemen dengan undang-undang 10 tahun 98 ya itu juga dikeluarkan itu di bawah undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS ya, yang disahkan dan berlaku mulai 1 Januari 2005. Nah, dengan fungsi itu Ya, LPS itu juga merupakan lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah, terutama nasabah penyimpan di perbankan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Jadi, ini tugasnya ada di sini: apa saja yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan; yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif, memelihara stabilitas sistem perbankan; yang keempat, ini juga penting, yaitu merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan yang kelima melaksanakan bank gagal yang berdampak sistemik. Jadi LPS ya udah udah sekarang. Nah sekarang yang keempat ya yaitu Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah ada yang kerja di Kementerian Keuangan ya. Lupa lagi saya siapa ya? Sih, saya nyata siapa yo tunjuk tangan saya ibu Wahyu iya betul Dima, uh, Wahyu Wahyu di di, di dinas ya dirjen perbendaharaan itu dirjen perbendaharaan Pak siapa dirjennya sekarang Pak Hadianto bu Pak ya, Hadi dari sekjen salam saya kenal baik dengan beliau kenal dari zaman masih muda soalnya beliau dulu kepala biro hukum kepala biro hukum departemen keuangan saya dulu di biro hukum bank Indonesia jadi kenal dari zaman masih muda Berhasil, ibu. banyak sekali deh yang yang sekarang di eselon satu termasuk ibu menteri kenal baik ya kalau Pak Adianto ketemu salam dari saya dipanggilnya Titu ya walaupun namanya Kusumaning Tuti, orang nggak begitu inget nah saya di kantor di mana-mana dipanggilnya Titu Alhamdulillah bilang aja ketemu jangan bilang ngajar nanti uh ngajar gitu <laughs> kaget dia kalau bilang ngajar <laughs> oke okay. jadi Kementerian Keuangan ini apa tugasnya nah atas dasar peraturan presiden nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tugasnya ada tiga ini ya <coughs> menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terus sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal adalah salah satu unit di dalam Kementerian Keuangan yang menurut peraturan presiden sama tugasnya adalah ini di sini di kedua ini menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Terus yang ketiga, Menteri Keuangan juga menyelenggarakan urusan di bidang anggaran, eh di bidang keuangan dan kekayaan negara, ya, yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini negaranya kok kurang keketik nih, APBN Ya, yaitu menyusun kebijakan fiskal serta menjaga stabilitas keuangan negara. Jadi, persamaan dari keempat regulator itu, apa, Bank Indonesia, OJK, LPS, sama Kementerian Keuangan yang paling mendasar? Menjaga stabilitas, menjaga stabilitas keuangan negara, ya, ya. menjaga memelihara stabilitas keuangan negara atau keuangan nasional itu kesamaan yang paling mendasar dari keempat regulator itu. Oke, sekarang kita udah kenal ya semua regulatornya dan kemudian baru kita melangkah di apa pelaku di sistem keuangan yang yaitu institusi keuangan. Next slide. Nah ini institusinya balik lagi nih, saya ngulang-ngulang sih, tapi ngelihatnya tuh struktur ekosistemnya seperti ini. Ini terdiri atas pertama perbankan ya, yaitu bank atau badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Jadi peranan bank dalam perekonomian itu bisa di tiga gitu bisa kita singkat jadi tiga. Yang pertama fungsi intermediasi tadi ya alokasi dana dari surplus ke defisit unit layanan lalu lintas pembayaran dan transmisi kebijakan moneter. Jadi, peranan bank itu penting banget bagi perekonomian karena setiap negara berupaya supaya perbankan jadi harus ber, ber, apa? harus dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, bank perlu diatur. Kelangsungan hidup bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Bank memiliki fungsi strategis dan kesehatan bank sangat terkait dengan kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Sistem perbankan diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 92, untuk Undang-Undang 10 tahun 98. Ya. Nah, kemudian next, next slide. Nih, pembagian jenis banknya ya. E, bisa berdasarkan kepemilikan, itu berdasarkan kepemilikan kan e, Bank pesero, ya, itu kalau mandiri, BRI, BNI, PTN, itu adalah bank pesero. Kemudian BPD, bank milik pemerintah daerah, ya, itu yang kedua, berdasarkan kepemilikan yang ketiga, bank swasta nasional, dan yang keempat, bank asing. Nah, kalau secara lingkup kegiatan, itu dibagi dua, devisa dan non-devisa, kemudian kalau secara jenis dibagi dua, bank umum dan BPR. Dua-duanya masing-masing ada yang konvensional dan ada yang syariah. Gitu. Nah, ini semua diawasi oleh OJK ya. Ini fungsinya apa tadi udah saya sebut ada di slide nih ya, ada tiga fungsi kenal pasti kok bank harus diatur dan diawasi. Oke okay, next, <tuh> yang kedua. Institusi lainnya adalah lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, ya dan memberikan jasa keuangan menarik dana masyarakat tetapi secara tidak langsung. Jadi non-depository financial institution. Ini merupakan komponen penting di IKNB juga dalam menjalankan fungsi intermediasi buat berbagai kegiatan produktif di perekonomian nasional sebagai alternatif sumber pendanaan fungsinya ya pertama sekaligus memberikan yang kedua itu proteksi terhadap risiko usaha khususnya untuk sektor industri kreatif, UMKM, sektor infrastruktur dan usaha rintisan atau startup. Startup bukan strat tapi startup. Oke. Okay. Nah, berikutnya di slide berikutnya. Pasar modal. Yang ketiga ini pasar modal. Pasar modal itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 yang kegiatannya berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal atau capital market itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan ya jangka panjang khususnya yang bisa diperjualbelikan ya baik surat hutang atau obligasi equity atau saham reksadana instrumen derivatif maupun instrumen lainnya ya seperti exchange traded fund atau etf <tuh> Jadi pasar modal itu memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Nah, instrumen kegiatan uh, instrumen keuangan itu di perdagangan di pasar modal itu tadi kan itu memiliki fungsi yang penting. Tadi ini yang ke kolom dua dalam perekonomian nih di highlight di sini yaitu pertama merupakan sarana bagi pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal atau investor. Terus juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Jadi sarana pendanaan dan sarana investasi singkatnya ya. Jadi penting banget ini sistem pasar modal. Kemudian yang berikutnya institusi keuangan lainnya sekarang lainnya sekarang ini makin berkembang sangat sangat pesat. Yang pertama yang baru kita kenal di era 4.0 ini yang namanya fintech. Financial technology ya yang memberikan layanan jasa keuangan dengan berbasis teknologi digital. Terus kita juga kenal yang namanya bank ekspor ya atau lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Memberikan layanan pihaknya ekspor dan konsultasi tentang ekspor, khususnya terus yang ketiga, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini memberikan layanan, membeli kredit pemilikan rumah dari bank kreditur, kemudian dijual, dikemas dalam efek yang disebut efek beragun aset atau eba, baru dijual ke investor. Terus yang keempat namanya PT Permodalan Nasional Madani, Pesero. Yaitu BUMN yang memberikan jasa keuangan berupa bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan kooperasi. Terus yang kelima adalah PT Dana Reksa Pesero. Ini adalah BUMN yang punya tugas dan mempunyai apa ya berbagai entitas anak usaha Bergerak memberikan layanan keuangan, baik di pasar modal maupun pelayanan interbank switching di ekosistem pembayaran nasional. Jadi, slide-nya coba yang berikutnya kita lihat nih. Ini dengan lihat begini, ini terkini ya, ini paling apa maksudnya? updated nih mungkin kalian nggak bisa dapat nih di mana-mana kalau browsing juga nggak dapat deh ini saya dapat langsung dari OJK per Februari 21 posisinya yang paling akhir ya jadi kita lihat di kolom paling kiri ini adalah yang masuk cakupan dari OJK institusi keuangan lainnya tadi institusi keuangan lainnya ini semua ada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang paling kiri perbankan, tuh bank umum ya. Bank umum itu sekarang ada berapa? Ini paling valid. Bank umum tuh ada 95. Jumlah kantornya 28.107 itu udah turun luar biasa ya dalam satu tahun terakhir itu turunnya sampai 5 ribuan kantor. Terus total aset tuh, berapa total asetnya? 8.726.000. Eh bacanya gimana? 8.000 ya, bukan 8 juta. 8 726 triliun. Ya. Terus eh, BPR ya masih diperbankan. BPR itu sekarang jumlahnya 1506. Jumlah kantornya 5913. belas. ini data-data. Terus total asetnya berapa? 155 triliun. Kemudian bank syariah. Bank syariah itu terdiri dari BUS, BUS ya dan UUS, UUS ya yang dipisahkan yang belum merupakan apa uh, uh, support legal entity. Jadi masih dalam dalam konvensional tapi dikelola di terpisah. Itu ada 20 jadi jumlah keseluruhannya 2.021 kantor, total asetnya 394 triliun. Jadi kalau diperbankan aja semua berapa total asetnya? 9.276 triliun sekarang Indonesia itu per, per awal, per, katakan per, per Januari 2021 deh. Nah kalau non-bank itu yang besar-besar nih ya, asuransi ada 148 di Indonesia. Total asetnya berapa nih? 1.498 triliun. Lembaga pembiayaan ada berapa? 238 di seluruh Indonesia. Total asetnya 588. Terus dana pensiun ada 219. Total asetnya 315 triliun. Terus lembaga keuangan khusus tadi yang saya sebut ya ada LPPI, ada Multigria, ada Pegadaian, ada Jaminan. Itu semuanya ada 125 kantor, 125 lembaga. Total asetnya 255 triliun. Terus jasa penunjang total asetnya 13 triliun. Total aset Manbang ini adalah 2647 triliun. Nah, terus fintech, fintech masuk di sini juga ya. Ini berkembang pesat nih. Mungkin ini nih masih per posisi kapan nih? Posisi Februari jangan-jangan udah tapi ada moratorium Yang P2P ini ada moratorium sementara. Jadi pendingnya banyak gitu yang pan antri di perizinan karena terlalu pesat jumlahnya yang sudah dapat izin itu 148 perusahaan ya khususnya P 2 P, peer to peer lending dengan total aset 3 3 triliun ya 3,98 triliun OS-nya ini apa nih kok saya kok jadi overall, overallnya itu 15 triliun. Nah, ada juga LKM 228 dengan total aset 1 triliun. Jadi bisa dilihat gitu ya bahwa perbankan masih mendominasi di sistem keuangan dan jadi ini harus betul-betul eh, apa eh, menjadi apa ya menjadi sangat esensial masih. Nah, pasar modal juga berkembang pesat. Nah, dilihatnya market cap nih. Market cap-nya itu juga sudah hampir mendekati total asetnya perbankan yaitu 7.288 triliun. Gitu. Nah, makanya fungsi edukasi dan perlindungan konsumen menjadi sangat mengemuka ya tadi ya karena sekarang balancing itu diutamakan di pasal 4 Undang-Undang OJK. Nah, jadi soalnya totalnya ini kalau kita jumlah semua nih perbankan, IKNB termasuk fintech dan pasar modal itu sampai 19.000 triliun yang diawasi. Oke okay. bisa dapat gambaran dan bisa dapat data yang paling up to date ya kalian dapat up to date nggak ada deh di mana mana di browsing juga nggak dapat deh data ini uh, sangat up to date di browsing di internet kalian nggak belum 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 di upload sekarang ke next kita masuk ke bab kedua. yaitu stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Di mana mulai kita masuk ke pengertiannya apa sih pengertiannya ya stabilitas sistem keuangan next slide next slide oh kita lihat skemanya dulu ya lihat skemanya dulu nih itu terdiri atas ekonomi makro yang sebelah kiri itu kotak hijau terdiri dari ekonomi rumah tangga ya ini untuk bisa tahu apa sih stabilitas sistem keuangan tuh nah kita mau nggak mau menggambarkannya dalam bentuk diagramnya skem skemnya yaitu ekonomi makro yang terdiri atas uh, ekonomi rumah tangga dan ekonomi korporasi ya yang masing-masing berhubungan dengan probability of default nah, keduanya itu dengan apa saja dengan sistem keuangan tadi, institusi keuangan, dengan bank, dengan lembaga keuangan non-bank, pasar keuangan, dan infrastruktur sistem keuangan lainnya. Risikonya apa aja? Terutama risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko pasar keuangan itu berhubungan dengan IHSG, yield curve, dan UAP. Sedangkan infrastruktur keuangan ini semua menuju ke stabilitas sistem keuangan yang kuning di kanannya, yang kuning di kanan ini arahnya menuju stabilitas keuangan dan dari stabilitas ke sistem keuangan ini akan mempengaruhi apa saja, mempengaruhi PDB, mempengaruhi produk domestik bruto pertumbuhan perekonomian ya produk domestik bruto itu dan akan dan juga inflasi dan juga stabilitas moneter yang keseluruhnya akan menunjang kondisi ekonomi makro. Jadi kayak gitu skimnya dengan melihat gini kan lebih jelas ya kayak apa gitu pentingnya gitu bayangin ekonomi makro Indonesia ini semua tergantung oleh ini dan kita ada kalau kita secara individual ada di rumah tangga kalau di korporasi ada di korporasi nah next slide jadi berarti sistem keuangan setelah kerusuhan itu perlu stabil masih ingat tadi saya menanyakan empat regulator itu kesamaannya apa menjaga memelihara stabilitas sistem keuangan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih kok sistem keuangan itu perlu stabil? Karena sistem keuangan itu memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem keuangan itu berfungsi mengalokasikan dana dari surplus ke defisit apabila Sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, maka pengalokasian dananya menjadi tidak berjalan baik dan bisa menghambat pertumbuhan perekonomian ini rasionalnya. Nah, secara umum itu bisa dikatakan kestabilan sistem keuangan itu bisa mengakibatkan kondisi yang tidak menguntungkan seperti transmisi kebijakan moneter yang tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Ini itu ada di mana ya? Slide-nya ada nggak? Nah itu di next slide. Coba, nah ini kan. Eh, belum. Nah itu ya. Jadi hmm, fungsi intermediasi juga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sehingga aloka, alokasi dana tidak tepat terus kepercayaan publik uh, terhadap sistem keuangan itu bisa menyebabkan kepanikan ya uh, para investor sehingga mereka menarik dananya dan ini bisa mendorong terjadinya kesulitan likuiditas dan terus kemudian bisa menyebabkan biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan uh, jadi tinggi jadi ringkasnya tuh ringkasnya tuh sistem keuangan itu harus stabil. Kenapa? Karena berpotensi meningkatkan risiko pada perekonomian. Terus yang kedua stabilitas sistem keuangan itu mendukung stabilitas harga makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, eh, apa? Yang ketiga pengalaman krisis global itu menunjukkan eh, stabil menunjukkan apa ya kalau kalau stabilisasi harga tidak cukup itu pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan tidak tercapai. Jadi singkatnya ini singkatnya aja nih ada empat ini ada di dalam slide. Pertama harus stabil. Jadi sistem keuangan itu harus stabil. Kenapa? Karena lingkungan ekonomi makro harus stabil. Lembaga keuangan yang dikelola harus baik. Sistem pembayarannya harus aman dan handal. Pengawasan lembaga keuangannya harus efektif. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihatnya di mana ini indikatornya. Kalau terjadi perubahan-perubahan, kalau makro dilihatnya ini. General Macro Indicators, BOP, Contingent Effect, debt Labor Aspect. Kalau di mikro dilihatnya, mikro itu dilihat di kesehatan bank ya. Profitnya gimana, liquidity, liquidity banknya gimana, market base indicatornya gimana, risk sensitivity-nya gimana. Gitu. Nah, terus kemudian kita beranjak deh ke, ke berikutnya. Berikutnya adalah tentang uh, independensi otoritas makro atau Bank Indonesia dan otoritas mikro ya OJK. Apa tuh independensi? Independensi itu uh, adalah kalau di bank sentral terutama ya untuk memelihara kestabilan moneter yang berjangka panjang dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh kebijakan atau dari campur tangan pemerintah. Kedudukan ini yang disebut independen. Apa sih independen? Bebas kebijakannya dari campur tangan pihak lain maupun dari pemerintah. Nah, mashab ini, mashab independen ini percaya kalau independen maka tingkat inflasi bisa dikendalikan dengan baik dan bank sentral bisa menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan baik. Nah, kemudian transparansi juga di, merupakan komponen yang penting selain independensi supaya kebijakan moneter bisa efektif. Komunikasi terbuka antara BI dan masyarakat itu dibutuhkan. Jadi harus senantiasa dikomunikasikan kebijakan itu secara transparan kepada masyarakat komunikasi merupakan bagian dari yang di bawahnya itu akuntabilitas. Ya. Jadi lewat komunikasi itu BI mengajak masyarakat melihat memandang bagaimana tingkat inflasi itu ditetapkan ke depannya. Sasarannya pun diumumkan. Komunikasi itu terus-menerus, makanya sekarang kan semakin semakin transparan ya, semakin bisa dilihat masyarakat bisa mengikuti lewat YouTube pada saat rapat Dewan Gubernur pengambilan keputusan penetapan instrumen kebijakan moneter ya suku bunga yang ditetapkan secara bulanan itu dalam rangka mengelola mengelola ekspektasi maupun mengelola apa namanya moneter ke depan ya menjaga tingkat inflasi supaya terjaga juga gitu. Jadi diumumkan sasarannya, terus analisis Bank Indonesia ke depan seperti apa, bagaimana kerangka kebijakannya, langkah-langkah apa yang diambil dan ditempuh. Itu selalu dijelaskan. Itu cakupannya mengenai itu. Itu selalu masyarakat sekarang bisa akses lewat medsos gitu dan bisa tahu kapan jadwal diselenggarakan dan pada saat diputuskan bisa didengarkan oleh semuanya sekarang makin transparan jadi akuntabilitas itu juga secara reguler wajib ini ada dalam undang-undangnya ya undang-undang BI dua nomor 23 tahun 99 dan amandemennya itu menyampaikan pertanggungjawaban secara reguler ya secara rutin kepada kepada DPR ya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, terus berikutnya ini adalah kebijakan makro dan mikro prudensial. Apa sih kok makro prudensial? Ini semua ada di Undang-Undang OJK ya, disebut dia landasan hukumnya di Pasal 7. Tujuannya apa? Menimalisir dampak krisis keuangan pada perekonomian suatu negara, tuh ya makro prudensial. Jadi itu adalah sebetulnya mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, secara komprehensif, terus mempersiapkan diri kalau terjadi risiko sistemik di sektor keuangan, dan menahan, membatasi dampak rantai gitu, kalau terjadi risiko sistemik itu. Jadi tujuannya ini tadi, minimalisir dampak krisis. Dengan cara apa? Dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan kalau terjadi potensi ketidakseimbangan di sejumlah lembaga keuangan dan melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan lembaga keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Ini ya, seperti itu cakupannya kalau mereka menginformasikan. Mereka tuh KSSK tadi yang saya bilang forum koordinasi stabilitas sistem keuangan yang terdiri di atas empat regulator tadi ya BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan. Nah, fokusnya tadi kan terhadap aktivitas lembaga keuangan yang memiliki pengaruh signifikan pada pasar maupun sistem keuangan. Dan ini sangat dibutuhkan akses yang cepat dan mudah terhadap data mikroprudensial, untuk memperoleh data tambahan, juga yang lain, apabila diperlukan, berikutnya adalah yang disebut kebijakan mikroprudensial. Ini yang diatur, eh, ini yang menjadi cakupan dari OJK. Yakni kalau misalnya kurang ketangkep dari apa yang saya sebutkan, atau tidak ada kata-katanya di slide, ada di undang-undang, jadi tinggal dibuka di undang-undangnya, baik di pasal maupun di penjelasannya. Apa landasannya, apa tujuannya, apa fokusnya itu ada di situ. Oke. Okay. Next. Nah, kemudian kita masuk kewenangannya apa aja sih di UJK itu kewenangan pengaturan kelembagaan. Kelembagaannya itu perizinan ya. Jadi izin untuk mendirikan bank, membuka anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan semua mencakup ini nih perizinan itu cakupan kewenangannya terus juga kegiatan usaha. Jadi kalau mau mengeluarkan produk aja itu harus minta izin produk baru. Gitu. Soalnya kaitannya bukan hanya kepada pelaku tapi kepada pelaku yang jasa keuangan tapi juga kepada masyarakat. Nah, kemudian juga kewenangan kedua pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan. Itu apa aja? Di sini ada ya, fidelitas, rentabilitas, solvabilitas, dan sebagainya. Terus harus adanya laporan yang tertib dan reguler. Terus ada siklis si, si, namanya sekarang, sistem informasi. Terus kemudian pengujian, ya terus standar akuntansi. Nah, kemudian juga aspek kehati-hatian apa saja, ada manajemen risiko, tata kelola, prinsip pengenalan nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan dian e terorisme. Jadi, oleh karena itu, makanya disebut ya sektor jasa keuangan itu terutama perbankan ya terutama ya perbankan itu selalu disebut heavily regulated industries. Gak ada industri lain selain industri keuangan khususnya bank yang diatur yang diawasi begitu banyak peraturan dan begitu kompleks. Baik pengawasnya pengaturnya maupun yang diawasi pun itu harus belajar <laughs> untuk ini sistemnya juga luar biasa apa sistemnya luar biasa jadi nggak ada industri apa aja sektor real sektor jasa ini kan termasuk sektor jasa keuangan ya sektor jasa lain ya nggak ada yang aturannya dan itu juga harus mengacu kepada international best practice gitu. karena kan bertransaksi dengan Keuangan Luar Negeri. Jadi kalau kita nggak tunduk pada akuntansi dan best practice-nya Luar Negeri, nggak bisa berdagang dan ber, apa ya bertransaksi dengan cross border dan sebagainya. Jadi itu benar-benar heavily regulate banking, banking itu. Kayaknya itu juga masuk luarnya, istilahnya ibaratnya itu masuk ke dunia perbankan sekali masuk blacklist tidak akan bisa diterima lagi masuk untuk segalanya. Jadi baik untuk kepengurusan, untuk maksudnya untuk manajemennya gitu. Once blacklist, you are out. Boleh masuk ke jasa lainnya, tapi nggak bisa lagi masuk ke jasa perbankan. Seperti itu. Jadi termasuk termasuk pengawas dan pengaturnya gitulah kira-kira. Bukan hanya pelakunya. Oke. Okay? Sekarang kita ini di ah, ini pasal 39 Undang-Undang 11 juga. Apa saja tadi, sebetulnya saya udah sebutin sih di depan yang harus dikoordinasikan. Jadi, secara makro, tetap ya, Bank Indonesia itu mempunyai cakupan kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan. Jadi, kalau mau melihat mengenai pemenuhan modal minimum, mengenai sistem informasi, mengenai penerimaan dana luar negeri, produk-produk, transaksi derivatif, atau menentukan bank-bank yang masuk systematically. Important bank atau tentang data kerahasiaan itu OJK nggak boleh sendiri, harus dibahas bersama Bank Indonesia, gitu. Harus dikoordinasikan. Itu ada di undang-undang. Wajib hukumnya. Oke. Okay. Nah, next, next kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini baru keluar di tahun 2016 ya yang mengatur lebih detail tentang KSSK cakupan dan kewenangan dari koordinasi stabilitas sistem keuangan. Ini ada empat. Yang pertama koordinasinya bagaimana, terus kemudian apa saja yang dipantau dan dipelihara di stabilitas sistem, terus ada penanganan bank gagal yang sistemik maupun bukan sistemik dan penanganan krisis sistem keuangan. Oke, masuk ke koordinasi next slide. Nah, seperti ini ininya apa diagramnya ya dari keempat regulator itu ya dia membentuk yang namanya jaring pengaman jaring pengaman landasan hukumnya jelas tadi undang-undang terus ruang lingkup kewenangannya itu juga jelas ini nah kemudian khusus bank Indonesia punya peranan lender of last resort Oke, okay, ini sebetulnya ngulang yang tadi tapi dalam kerangka yang khusus. Oke, okay, next. Ini apa saja sih yang dipantau ya? Yang pertama adalah disebut protokol manajemen krisis. Jadi pengalaman krisis yang dialami dunia termasuk Indonesia ya di 2008 itu mengajar otoritas untuk penting untuk mempunyai sebuah protokol manajemen krisis. Kata protokol itu didefinisikan sebagai sebuah sistem aturan yang menjelaskan praktek-praktek dan prosedur yang benar. Apa yang harus dijalankan dalam situasi formal. gitu ya. Sedangkan kalau protokol manajemen krisis itu sistem keuangan Menjadi penting dalam upaya penyelesaian krisis, crisis resolution, karena kita singkat PMK, ya, protokol manajemen krisis, karena PMK ini akan membantu para otoritas keuangan bereaksi dan mengambil langkah-langkah apa yang tepat secara terkoordinasi dan mengatasi krisis dalam waktu yang cepat, jadi. Selalu kalau lagi kondisi krisis itu kadang-kadang ada kata-kata time is the essence. Miss waktunya aja itu bisa fatal. Gitu. Jadi kayak serangan jantung atau serangan apa namanya apa tuh yang dipon stroke. Itu time is the essence. Dalam 4 jam harus dilakukan sesuatu. Kan gitu ya. Kalau miss melewati itu maka akan sangat sulit penanggulangannya. Nah ini juga gitu. Nah untuk menyusun itu harus diidentifikasi, identifikasi apa-apa saja praktek-prakteknya, prosedur yang benar ya dalam apa aja yang diidentifikasi. Dan itu dituangkan dalam protokol dari yang namanya PMK, protokol manajemen krisis. Ini semua didasarkan pada aturan di undang-undang 9 tahun 2016 ya dan dibahasnya di forum koordinasi KSSK tadi. Gitu. Terus next, nah, ini masing-masing punya kewenangan, jadi empat itu masing-masing punya kewenangan dan itu harus mempersiapkan. Kalau dicakup jadi bisa, di total ada sembilan sub protokol. Jadi kalau di BI apa aja? moneter nilai tukar ya yang dipersiapkan dimasukin ke PMK itu kan itu harus diadjust setiap kali jadi kalau BI moneter nilai tukar, makroprudensial dan sistem pembayaran cepat. Kalau OJK perbankan, pasar modal dan industri keuangan Kalau LPS penjaminan simpan. Kalau Kementerian Keuangan fiskal dan pasar surat berharga negara. Ini jadi ada sembilan yang setiap kali harus dievaluasi disiapkan masuk dalam PMK. Ya gitu. Next. Nah, sekarang bagian yang penanganan yang di, eh, jadi cakupan tugas dari KSSK, yaitu eh, penanganan bank gagal, baik yang mula-mula eh, yang bukan sistemik dulu, ya, yang bukan sistemik. Jadi, krisis perbankan itu kan memberikan pelajaran bahwa itu bisa menjadi beban negara, ya, terus. Rekapitalisasi penerbitan obligasi akhirnya membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu, jadi wajar kalau kegagalan sebuah bank itu akhirnya menjadi beban masyarakat. Gitu, nah, kegagalan bank secara realistis harus dijadikan risiko yang terukur dan rasional. Jadi, sejak awal itu harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank sekecil apapun, apapun peluangnya itu harus diperhitungkan itu itu kira-kira seperti itu. Nah untuk itu harus dibuat pencadangan sumber dana supaya penanganan bank gagal itu bisa lebih terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sulit diterima oleh semua pihak kalau APBN dialokasikan sejumlah dana pencadangan untuk mengatasi bank gagal. Nah oleh karena itu pendekatan khusus ya itu yang di apa diatur di LPS di ketentuan LPS yang beroperasi sejak 2005. Jadi LPS itu keberadaannya lembaga penjamin simpanan itu keberadaannya bukan semata-mata untuk menjamin simpanan kita di bank, ya salah satu fungsi strategis dari LPS adalah menangani bank gagal dan menangani proses penyelesaian likuidasi bank. Jadi bukan hanya menjamin simpanan, tapi juga menangani proses bank gagal dan dikudasikan. Bank gagal yang ditangani oleh LPS itu baik yang sistemik maupun yang tidak sistemik. Apa sih sistemik itu? Sistemik itu artinya kalau kegagalannya itu berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana atau rush ya terhadap pelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Nah kalau tidak sistemik apa? Ya kalau tidak sistemik dia ya tidak memenuhi kriteria tadi, ya artinya tidak berdampak luar biasa, tidak dalam bentuk penarikan dana yang mengganggu kelancaran secara nasional atau secara perekonomian negara secara menyeluruh. Nah ini waktu menangani bank gagal yang sistemik itu harus diputus apa diselamatkan atau tidak banknya ya kalau itu sistemik kalau penyelamatannya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan likuidasi maka penyelesaiannya jadi lebih gampang ya lebih singkat maksudnya dicabut izinnya dilikuidasi terus LPS bayar klaim simpanan masyarakat jadi jadi gini, saya ulang ya. Kan kalau untuk memutuskan bang gagal mau diselamatkan atau enggak, itu harus dilihat mana lebih mahal. Mau diselamatkan atau dilikuidasi. Kalau ternyata mahal banget, ya lebih baik dicabut izin usahanya, dilikuidasi, terus LPS membayar klaim simpanan masyarakat. Nah, kalau LPS memutuskan harus lebih baik dilakukan penyelamatan, nah ini ada perbedaan perlakuan ya. Pertama harus dilihat ini sistemik atau enggak. Jadi kalau mau diselamatkan, bank yang gagal ini mau diselamatkan, pertama harus dilihat punya dampak sistemik atau tidak. Dampak sistemik apa tadi? Kalau bedanya menimbulkan penarikan dana yang luar biasa mengganggu kelancaran Perekonomian nasional. Nah, kalau bangga gagal tidak sistemik itu penyelamatannya bisa mengikut sertakan pemegang saham lama. Jadi, eh, jadi bisa pemegang, lam, pemegang saham pemegang saham lama itu dilibatkan ya, walaupun pertama-tamanya ditalangi dulu biayanya oleh LPS. Nah, kalau yang sistemik itu nggak melibatkan. Kalau bank gagal yang diselamatkan itu sistemik, itu tidak melibatkan pemegang saham lama. Itu bedanya, namanya nanti Open Bank Assistance. Walaupun juga biayanya ditanggung oleh LPS ya, biaya penyelamatan itu sementara. Terus ada skim-skimnya, bermacam-macam skim-skimnya itu. Coba slide berikutnya. Nih, kan pembedaannya nih ada di sini ya highlight-nya. Yang sebelah kiri yang tidak sistemik, yang sebelah kanan gagal yang sistemik. Oke. Okay. Tadi udah saya sampaikan ini ini highlight oke okay, coba next eh belum 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 sebentar saya belum jelasin balik dulu ke tadi ya jadi kalau yang ada yang sistemik itu ada tiga 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 eh, apa cara nih ini di sini ada yang sebelah kanan kalau bank gagal sistem itu ada tiga cara ya pertama LPS itu melakukan penyertaan modal sementara ya kepada bank yang diselamatkan tadi banknya diselamatin, tetapi dia sistemik. Kalau udah sehat, baru dicabut kembali modalnya. Jadi dia memberikan penyertaan. Itu yang cara pertama. Cara kedua, jadi cara pertama penyertaan ya dari LPS. Cara kedua, nasabah penyimpan dan pinjamannya itu antar banknya itu tidak ditutup 100%, tapi dipindahkan ke bank lain yang disebut purchase and assumption kepada bridge bank. Jadi kalau yang pertama LPS-nya terlibat langsung naruh penyetaan sementara itu yang hijau, yang buletannya hijau. Terus kalau yang alternatif kedua itu bikin bridge bank, bank perantara, terus dipindahin yang yang baik-baik, yang sehat-sehat itu ya. masa-masa penyimpan sama pinjaman antar bank yang baik itu dipindahkan ke bridge bank. Nanti kalau udah maka bank yang gagal tadi yang udah dipindahin itu ditutup. Kalau udah udah yang baru itu sudah ada. Gitu. Nah, yang ketiga membentuk bank sendiri untuk menampung dana dari bank yang berdampak sistemik, gitu. membentuk bank baru nih. Jadi ada tiga cara. Ini sebenarnya apa oh, udah dipraktekkan atau belum? Kayaknya belum dipraktekkan ya ini. Semua ini belum pernah terjadi. Jadi masih diatur di undang-undang eh, apa 9 tahun 2016 tapi sudah ada mekanismenya yang diatur oleh undang-undang. Gitu. Oke, sekarang baru masuk ke bab eh masuk ke bagian ketiga, eh, keempat dari bab 3. Yaitu penanganan krisis sistem keuangan. Ini sekarang diatur secara jelas. Karena sudah berkali-kali malah menimbulkan apa ya? eh uh, pidana kes. pidana kesnya lebih heboh daripada perdatanya dan penyelesaiannya. Maka menjadi diatur lebih detail dalam Undang-Undang 9 tahun 2016 gitu. Di situ, ini kan di sini ini slide ini menggambarkan bahwa sekarang kita kan juga mengalami krisis ya sistem keuangan yang bukan disebabkan oleh oleh pasar keuangan atau perekonomian tapi disebabkan oleh faktor kesehatan. Jadi kita berjaga-jagalah kira-kira seperti itu slide ini menunjukkan itu. Dan harus bekerja sama erat regulator yang ada di dalam KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini. Oke, okay, next. saya masuk aja ke bab yang terakhir ya. Bab yang terakhir itu adalah pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian dan respons kebijakan. Yang pertama adalah kita ngomong tentang pandemi COVID-19. Ya. Ini sudah terjadi tahun lalu sih. Jadi pandemi COVID-19 ini menimbulkan kepanikan pasar ya adik-adik sekalian dan resesi ekonomi global dampaknya itu udah mulai terasa sejak triwulan 1 2020 mengalami kontraksi raca transaksi berjalan dan transaksi modal mengalami defisit, terus kelemahan nilai tukar. Nah, terus memang sudah apa ya sudah seperti pemahaman yang sama bahwa pandemi krisis yang disebabkan oleh pandemi ini beda banget dengan Asian crisis maupun krisis global crisis yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi diperlukan sinergi stimulus kebijakan untuk memitigasi dampak dari COVID ini dari aspek kesehatan atau kemanusiaan, jaminan sosial masyarakat serta pemulihan ekonomi yang mencakup apa aja ini ada tiga stimulus di slide pertama stimulus fiskal apa aja stimulus fiskalnya anggaran kesehatan program sosial stimulus dunia usaha khususnya UMKM Terus berikutnya stimulus moneter yaitu stabilisasi nilai tukar, quantitative easing, pendanaan fiskal dan restrukturisasi kredit. Terus yang ketiga, stimulus sektor keuangan berupa restrukturisasi kredit atau dunia usaha. Nah, ini yang semuanya harus bersinergi sebagai kebijakan untuk memitigasi dampak dari COVID-19. Next, itu adalah keluar undang-undangnya nomor 2 tahun 2020 ya sebagai penetapan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi latar belakangnya itu implikasi pandemi kan berdampak tadi memburuknya sistem keuangan. Terus menurunnya aktivitas ekonomi domestik. Jadi perlu dimitigasi oleh pemerintah dan KSSK untuk melakukan apa? Untuk melakukan tindakan antisipasi atau forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Jadi ini Bank Indonesia ini yang sebelah kiri itu melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana. Ini pengecualian ya kalau di undang-undangnya tuh nggak boleh bank sentral itu memberi surat berharga negara di pasar perdana. Nah ini pengecualian yang dilandasi oleh undang-undang 2 -undang tahun 2020 itu ya. Jadi sekali lagi B itu melanjutkan komitmen eh, pendanaan ya dengan membeli SPN dari pasar perdana melalui mekanisme pasar yaitu secara langsung sebagai bagian upaya percepatan implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Sampai 18 Agustus 2020 tahun yang lalu nih BI telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 April sebesar 42, 96 triliun termasuk lelang utama green option, green shoe option atau GSO ya dan private placement. Sementara itu pembelian SBN dari pasar perdana melalui mekanisme pembelian langsung tuh yang dibulukan di bawah tuh sesuai keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 itu jumlahnya 82,1 triliun. Gitu ini jadi komitmen BI ya waktu pembelian SBN itu ada dua macam ya supaya pemerintah lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Terus next Next, ini keluar lagi peraturan tahun lalu, nomor 33 tahun 2020. Itu ada perubahan atau peningkatan kewenangan di LPS. Jadi, berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2004, itu Undang-Undangnya LPS Pasal 4 huruf B itu mengatakan bahwa salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 itu juga eh, apa ke situ. Nah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tadi Tahun 2020 itu LPS juga diberi tambahan peranan, yaitu ini yang sebelah kiri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu memberi peranan yaitu melakukan persiapan, penanganan, dan peningkatan intensitas persiapan atau early involvement untuk menangani permasalahan solvabilitas bank sehingga peranan LPS itu juga bersifat forward looking. Jadi kewenangan LPS itu disebut sebagai sinergi otoritas sektor keuangan sesuai pasal 1 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, itu peraturan pelaksanaannya ini PP Nomor 33 Tahun 2020. Ya, di situ diatur apa aja kewenangannya yang di PP itu ini ditulis di sini ada tiga persiapan penanganan intensitas tindakan dalam hal LPS diperkirakan mengalami kesulitan likuiditas tiga penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah sebagai pertimbangan untuk memilih cara penanganan bank berupa bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai bank gagal. Jadi kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Berikutnya, slide berikutnya juga adalah restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi itu POJK-nya nomor 11, Yungto POJK nomor 2000, eh nomor 48 tahun 2020. Jadi kan pandemi COVID-19 itu terus berlangsung, terus berdampak terhadap sektor ekonomi ya. Jadi pemerintah berupaya supaya bagaimana keberlangsungan perekonomian Indonesia ini tetap terjaga. Salah satu upayanya itu menerapkan restrukturisasi atau keringanan cicilan bagi nasabah bank atau pembiayaan yang terdampak sejak bulan Maret tahun 2020. Nah, OJK dengan kebijakan restrukturisasinya nomor 11 ya. Tahun ini ada di sebelah kiri, tahun 20 tanggal 31 Maret itu berlakunya tadinya sampai 31 Maret. Uh, memberikan keringanan sehingga kualitas kredit tetap dikategorikan lancar. Nah, dengan tetap terjaganya stabilitas, ternyata stabilitas jadi terjaga tuh dengan adanya kebijakan ini. Termasuk restrukturisasi ini. Jadi OJK terus jadi memutuskan untuk memperpanjang pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun mulai dari Maret 2021 ya bulan lalu sampai Maret tahun depan Maret 2022. Jadi selain relaksasi restrukturisasi kredit OJK juga menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah atau loan at risk dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance, persetujuan kriteria restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital, conservation buffer dan penilaian kualitas agunan yang diambil alih atau AIDA serta penundaan implementasi Basel III. Jadi secara nasional sejak 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit rekstribus sektor terbangkan itu udah mencapai 914 triliun. Untuk 7 untuk 7 juta debitur yang terdiri dari 5 juta debitur UMKM dan 1 juta debitur non UMKM gitu. Itu ada di bawah. juta ya bukan juga juta. 753 juta di gitu. Oke. Okay? Oke, next sekarang. Slide. Nah, sekarang bagian lainnya. Nah, ini ada yang masih valid tapi entah ya kelanjutannya seperti apa, tapi masih masih ngambang sampai sekarang. Yaitu rencana pemerintah untuk melakukan reformasi sistem keuangan Indonesia. Jadi pada tanggal 4 September tahun lalu itu Kementerian Keuangan mengeluarkan keterangan pers yang bertema kajian reformasi sistem keuangan. Bunyinya gini. Pengalaman krisis keuangan Asia tahun 1998 dan krisis keuangan global 2008 menjadi pengalaman yang berharga bagi Indonesia dan melahirkan langkah pembenahan dan reformasi sistem keuangan Indonesia agar menjadi lebih stabil, berdaya tahan, efisien, inklusif dan tumbuh secara berkelanjutan. Amandemen Undang-Undang BI dan penerbitan Undang-Undang LPS dilakukan pasca krisis tahun 1998, sedangkan Undang-Undang OJK -Undang dan Undang-Undang PPKSK diterbitkan pasca krisis tahun 2008. Nah, pelajaran penting dari situasi krisis sebelum ini dan dalam menghadapi Kondisi luar biasa akibat COVID-19 adalah kondisi tekanan akibat krisis. Jadi ini ada kekhawatiran ya dari pemerintah terus melihat track record yang lalu. Memunculkan potensi permasalahan pada sistem keuangan yang harus diwaspadai dan dideteksi dini. Meskipun beberapa tahun terakhir KSSK itu ya yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS sudah melakukan simulasi krisis atau stres tes. Tetapi langkah pembenahan terkendala, baik dalam kerangka kerjasama, dalam rangka kesamaan pandangan, ya terus juga dalam rangka kepentingan antar lembaga yang masih perlu dibangun dan ditingkatkan supaya kendala landasan hukum yang tidak terpadu itu tidak menjadi halang. Sementara ini sampai sekarang masih berjalan pandemi COVID-19 itu menimbulkan tekanan yang luar biasa. Dan stabilitas sistem keuangan itu perlu terus dijaga. Jadi dengan menghadapi hal ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ini melakukan kajian untuk penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan. Nah ini dia. Apa aja yang sifatnya forward looking ya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada lima. Pertama, penguatan basis data dan informasi terintegrasi. Di situ dilakukan apa? Dilakukan itu loh, koordinasi pengkinian, rekonsiliasi dan verifikasi yang harus dilakukan secara intens. Terus yang kedua, penguatan apa aja? Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi bersama antar lembaga di situ ngapain? Itu yaitu penguatan koordinasi antar pengawas dan kajian integrasi mikro dan makro. Terus eh, kajian yang ketiga yaitu apa? Penguatan instrumen yang dapat digunakan perbankan gitu. Itu apa penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan. Terus yang keempat. Yang keempat itu penguatan peran LPS yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai loss minimizer sekarang menjadi risk minimizer. Nah, itu apa aja? Itu adalah bisa melakukan early intervention, gitu ya, atau intervensi dulu. Terus yang kelima adalah penguatan sisi pengambilan keputusan, gitu. Jadi, gitu. Nah, sekarang kalau revisi undang-undang tentang BI itu jadi inisiatif DPR nih, atau udah sampai sekarang bagaimana perkembangannya? Tapi jadi bahasan-bahasan kalau kalian barangkali pernah lihat apa ya panel atau diskusi di TV-TV masih masih berjalan gitu antara apa, berbagai pandangan mengenai hal ini perlu tidaknya adanya revisi dan sebagainya gitu. Nah kemudian next slide. Ini khusus yang next slide ini yang ini ya sebentar. ini bagian yang terakhir ya kayaknya. Iya benar yaitu adalah yang namanya burden sharing. Burden sharing ini terutama dengan Bank Indonesia ya. Dengan antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam situasi dan kondisi luar biasa atau extraordinary akibat Covid-19 ada dua jenis burden sharing. Ada dua jenis burden sharing ya. yang per, yang disepakati, yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang sudah di apa dibahas di depan DPR Komisi 11 dan Badan Anggaran. Ya pertama untuk menangani dampak COVID-19 itu bersepakat untuk membagi beban belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, dan belanja mendukung pemulihan daerah dan sektoral. Belanja tersebut dibiayai melalui penerbitan SBN ya yang tidak melalui lelang, tidak melalui pasar, tapi langsung dibeli oleh BI melalui private placement atau dengan beban bunga pemerintahnya 0%. Atau mekanisme extraordinary ini disebut juga situasi luar biasa hanya dilakukan satu kali ya di tahun 2020 yang tadi itu yang tadi sudah saya uraikan di slide sebelumnya. Nah, sedangkan burden sharing kedua, ini yang di sini di kedua, itu BI bertindak sebagai standby buyer, yaitu lelang SBN melalui pasar perdana yang hanya yang didasarkan di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, yang hanya berlaku sampai 2022. Jadi masih berlaku sampai setahun lagi. ya BI sama pemerintah keuangan itu sudah sepakat harus menjaga disiplin kebijakan fiskal moneter dan Supaya mekanisme pasar tetap kredibel dan kepercayaan investor itu tetap terjaga, jadi burden sharing yang dilakukan antara pemerintah dan Bank Indonesia, coba slide berikutnya, itu dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek prinsip independensi BI dan menerapkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar suku bunga dan inflasi, dan tetap terkendali serta memperhatikan kredibilitas pengelolaan ekonomi fiskal dan moneter sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang sustainable. Nah, mekanismenya bagaimana? Ini dia di slide ini. Mekanisme burden sharingnya itu didasarkan pada pengkelompokan pembiayaan untuk public good ya dan non public good. Pembelian public good itu artinya yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang terdiri atas pembiayaan bidang kesehatan, perlindungan sosial, terus eh, apa ya biaya sektoral, biaya sektoral kementerian dan Pemda. Sedangkan kalau yang non public good itu yang menyangkut upaya pemulihan perekonomian dan dunia usaha, terdiri di pembiayaan usaha mikro kecil, eh, korporasi dan UMKM dan non public good lainnya, terus pembiayaan non Public good lainnya itu seluruhnya ditanggung oleh hmm, pembiaya, kalau pembiayaan public good ditanggung oleh BI ya pembiayaan public good ditanggung oleh BI melalui pembelian surat berharga negara dengan mekanisme private placement ya jadi kalau yang public good melalui ditanggung BI lewat pembelian SPN private placement sementara non public good itu ditanggung oleh pemerintah ya lewat penjualan SBN kepada market itu yang bagian kedua dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar ini burden sharingnya kayak gini sedangkan kalau untuk pembiayaan non public good lainnya seluruhnya ditanggung pemerintah sebesar market rate itu jelas ya ini semua ada di dalam SKB tanggal 16 April 2020. Itu kira-kira. Badan -kira. sharing ini juga dilakukan di negara lain seperti Inggris, Amerika, Eropa, Thailand. Supaya tetap terjaga tingkat inflasi nilai tukar jadi skemanya seperti ini, mirip lah. gitu Oke. Okay. Itu hal-hal penting dalam kerangka sampai perkembangan terakhir ini masih valid sampai sekarang oke okay, saya akhiri mudah-mudahan uh, apa cukup jelas tapi uh, nuno saya bikin quest ya untuk kalian semua bisa ditayangkan nggak tadi masih sempat bisa nggak atau dibagikan nggak bisa ditayangin dibagikan tadi ibu tapi saya, saya coba uh, saya coba share ya, bu sebentar aja masih ada waktu ya sebentar minta waktu udah hampir udah hampir suhur ya jadi ada PR buat kalian singkat singkat kok apa panjangan pertanyaannya tapi jawabannya sebenarnya singkat ini sebenarnya saya Sengaja bikin kue supaya inget, ya. Apa yang maksudnya supaya paham aja tujuannya agar, oh iya, paling tidak ada esensi highlight atau esensi yang saya sampaikan. Itu ada yang nyangkut gitu, kira-kira seperti itu buat bekal untuk yang pelajaran-pelajaran uh, lainnya. Itu kuis yang per, halamannya yang pertama, dulu yang kue satunya, ya. Yang pertama itu uh, pertanyaan, bukan pertanyaan sih uh, dewasa ini, pemerintah. Ah, keterangan pers uh, tanggal 4 September 2020. Nah, menurut Anda apa sih yang sedang terjadi kok sehingga dikandung maksud transformasi berupa perubahan tatanan kelembagaan atau kerangka kerja? Jawabannya tuh kira-kira ada kekhawatiran kan? Forward looking, istilah forward looking itu key word ya. Mereka itu keyword karena track record kemarin waktu crisis Asia sama global crisis kan diambil langkah-langkah dikeluarkan undang-undang. Sementara ini khawatir juga potensi krisis keuangan bisa terjadi. Jadi kerjasama kelembagaan itu dianggap perlu di-review lagi karena forward looking, tapi dengan hati-hati belum tentu diterapkan. Kira-kira jawabannya. Terus pandemi COVID yang kedua itu masih berlangsung kan sampai saat ini dan belum tahu nih kapan berakhirnya. Nah ini kan tekanannya besar terhadap perekonomian itu apa aja yang harus diwaspadai dan bisa berpotensi menimbulkan permasalahan diperlukan deteksi di dini apa tadi kan ada tuh yang general makro yang tadi ada di slide terus yang ketiga mengapa diperlukan koordinasi kebijakan antara sektor moneter sektor fiskal dan pengelolaan perekonomian Indonesia itu, kenapa coba terus yang keempat itu anu berikutnya di halaman berikutnya itu Berlaku undang-undang nomor 2 tahun 2020 kan ya itu yang sebagai bentuk dari perubahan eh, Perpu ya Perpu yang nomor 1 tahun 2020 itu eh, adanya strategi pembiayaan baru dalam rangka menghadapi apa krisis ini krisis akibat pandemi. Terus ada burden sharing gitu ya ada burden sharing. Dua jenis yang disepakati yang satu belanja yang tadi biaya kesehatan dan seterusnya yang dua lagi BI bertindak sebagai standby buyer. Nah, pertanyaannya aspek prinsip independensi BI sebagai otoritas moneter apa aja yang dijaga oleh pemerintah? Jadi oleh pemerintah itu dieksplisit dituangkan di dalam uh, apa undang-undang nomor 2 2020. Jadi untuk memastikan walaupun ada burden sharing di luar kebiasaan bank sentral tapi ada yang dipastikan tidak akan dilanggar apa aja itu. Nah, nomor lima, keterangan pers disebutkan bahwa sedang dikaji penguatan koordinasi secara terintegrasi. Tadi kan ada lima step tadi ya yang ada di slide-nya, kira-kira itu. Nah, kalau bisa, kalian boleh lihat semua undang-undang yang terkait keterangan pers, undang-undang perbankan, undang-undang 16 tahun, undang-undang 9 tahun 2016, 7, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank -undang Indonesia, Undang-Undang OJK, -undang semua ada di situ. Di batang tubuh atau penjelasan sebagai referensi. Singkat-singkat kok. Tapi nggak boleh lihat artikel lain. Boleh lihat slide, boleh lihat catatan kuliah dari omongan saya atau recording. Terus eh, dikumpulinnya, eh di, boleh diketik kayak yang lalu. Cuman pakai ini dong, jangan pakai folio kalau saya print lewat. Pakai A4 aja yang standarnya. Terus Maksimal empat halaman ya, nggak boleh lebih. Ya minimal dua lah, dua lebih lah, gitu kira-kira. Uh, Senin depan, Senin depan itu tanggal tiga ya, tanggal tiga Mei kalau bisa. Jadi saya bisa ada waktu untuk ini tambahan lah, kalau nilainya bagus bisa buat nambah-nambah nilai-nilai -nambah, uh, dari yang lain. Saya kira gitu. Kalau dari saya maksudnya adalah supaya mengingat lagi review esensi yang diperoleh dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira gitu. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan lancar sampai habis ya. Sampai selesai puasanya. Selamat bekerja juga yang kegiat, sambil melaksanakan kegiatan lain. Dan ini kan pertemuan terakhir ya. Semoga lulus lancar semuanya S2 ini. Jadi sebagian besar penugasan kan ya dari kantornya sebagian besar, tapi ada juga yang sendiri bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa menunjang karirnya di tugasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Kalau kurang-kurangnya mohon maaf dan saya tetap bisa dihubungi. Kalau nggak email saya juga punya nomor telepon lewat Hakim atau lewat Nunu Nunu siapa tadi Nunu ya, Mbak Nunu ada handphone saya atau di Hakim juga ada El Hakim. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Sehat-sehat ya. Yang di luar, so, sebutin ini kota apa aja dong? Biar pengen tahu. Ada di kota apa aja sih selain Jakarta? Bul, Ijin Bu. Ya. Saya Muhammad Kabul Nusantara dari Ntb Kabupaten Dompu. Di mana itu? NTB. Ntb Bu. Mataram Kepuluh. kan? Iya, ibu kotanya Mataram, Bu. Ko Cuma saya di ujung timur ya, Bu. Ujung timur Mataram, ya. Ujung oh, timur, udah ya, Bu. Saya oh, udah pernah kok ke Mataram. Hampir seluruhnya saya waktu saya masih dinas. Oh, iya, Bu. <laughs> nah, apa jaga kesehatan ya? Terus di mana lagi? Pengen tahu. Dari Bungkulu, Bu, saya. Oh, Putri di Bengkulu yang share slide ini dari Bengkulu, hmm. ya tempatnya apa siapa namanya Sentot Basyah makamnya, <laughs> sama benteng apa tuh benteng <guruh>. Belanda, peninggalan Belanda saya udah pernah ke sana. Putri di Bengkulu, tadi yang di Mataram namanya siapa? Uh, saya Muhammad Kabul bu. Muhammad Kabul. Iya bu. Terus di mana lagi? Bintan, Bu. Kepulauan Riau. Di Bintan, Bintan. Oh, belum pernah saya tempat golf itu soalnya. soalnya iya, saya suka golf. Siapa yang di situ? Saya, Bu. Dio. Bu. Dio di Bintan. Kok oh, di Bintan itu perumahan atau apa? Di warga negara Indonesia kan, bukan Singapura ya? Iya, WNI, Bu. <laughs> Hanyut nyampe Singapura, Bu. <laughs> iya, deket banget ya. Terus siapa lagi yang di luar Jakarta? Ada yang di Pontianak gitu ya, waktu itu rasanya ada yang di Pontianak Ayo Bu. Di Ambon Bu. Bener kan? Siapa? Art Ali Farhan. Di mana? Bu dari Ambon Bu. Di Ambon saya juga udah berkali-kali ke Ambon. <laughs> iya. Puasa nggak, Ali Farhan? Puasa Bu, Alhamdulillah. Nggak tahu diterima atau enggak Iya yang penting kita pokoknya ridho aja, mohon ridhonya gitu. Nah, terus kemudian siapa lagi? Waduh, seluruh, -seluruh Nusantara. Nih. Ya. Saya dari Palangkaraya, Bu, Kalimantan Tengah. Oh, Safira di Palangka. Saya juga udah pernah ke Palangka berkali-kali. <laughs> di sana baik-baik aja ya. Alhamdulillah aman, Bu. Uh ada yang di Kalimantan, NTB, Ambon, terus di Mataram, eh, apa tadi? Mataram ya terus di Bengkulu. Udah, ada lagi? Saya, Bu, eh, Kalau iya, di, Indo iya. di Indonesia tinggalnya di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. <laughs> kalau di luar di mana, Bos? Aduh, kalau di luar ya. di mana? Di Banglore? Di Cenai. <laughs> di Cenai. <laughs> oh, ini di Bandar Lampung. Terus saya juga udah berkali-kali ke sana dulu ngajar Bandar Lampung. Serius di Chennai, nggak bercanda, ya. canda kan? Kakek, nenek asal sana. Bu. Oh, Chennai itu di mana? Saya belum pernah, taunya <laughs> di Mumbai. Iya, ya, saya udah pernah. India kan. Selatan. Oh, India Selatan. Uh, Benar. <laughs> nah, dulu nama negara bagiannya Madras. Oh, belum pernah ke sana. Wah saya ke Mumbai itu, duh mata saya hijau banget. Apa apa pengen saya beli bagus-bagus banget semuanya deh. Hmm. Jadi, apa jualan namanya? kain sih bu, ada ya, bu. Aiden, Aiden, sama bu. sarul kan bu? <laughs> jualan kain juga bu, tekstil dia bu. <laughs> <laughs> Tapi udah pernah ke sana nggak? Udah pernah ke Chennai nggak? Kalau nya belum bu. <laughs> Mana? Mana yang <laughs> udah pernah? Mumbai. Mumbai nya bu udah ya New Delhi jalan-jalan ya New Delhi udah pernah belum bu jadi belum pernah lihat Taj mahal ya belum bu saya juga belum nanya-nanya <laughs> kalau ke Mumbai udah dua kali saya udah dua kali oke udah mau suhur ya udah semua ya terima kasih banyak ya sukses ya semuanya selamat lanjutkan puasanya salam terima kasih banyak ibu terima kasih terima kasih ibu sehat-sehat sama-sama saya Elif ya. Siap, Bu.